Angelika Kenova, seorang gadis asal Rusia ini dilarang keluar rumah oleh orang tuanya karena dianggap terlalu cantik. Menurut pandangan orang tuanya, dunia adalah tempat yang berbahaya bagi anaknya. Karena dilarang keluar rumah, gadis berusia 20 tahun itu harus bergantung semuanya pada sang ibu. Mulai dari membeli baju, sepatu, dan sebagainya. Hampir selama seumur hidupnya, Kenova tidak pernah keluar rumah sama sekali. Jika pun keluar rumah, Kenova harus disertai beberapa pengawal. Bahkan saat kencan, orang tuanya sangat protektif terhadapnya karena ia dianggap terlalu cantik sehingga berbahaya jika keluar sendirian. Terlebih lagi, Kenova memiliki wajah mirip Barbie sungguhan. Meskipun wajahnya mirip sekali dengan boneka Barbie, Kenova mengklaim kalau ia tidak pernah sekalipun melakukan operasi plastik dan setiap bagian tubuhnya adalah alami. Sekarang, ia punya mimpi untuk bisa keluar rumah dengan bebas tanpa dikawal siapapun.